saya Rahadian Ibrahim Arif. Nama toko saya Toko Sari di Jalan Bintara 14, Bekasi Barat. Ya, ini mata pencarian kami untuk tiap hari mencari nafkah di sini, di warung. Warung ini sih berdiri Mei 2019, berarti kurang lebih 3 tahun ya. Tapi yang pastinya kenapa saya buka warung ini, yang pasti untuk menambah perekonomian dari keluarga saya. Kebetulan saya pekerjaan utama saya seorang guru di sekolah SLB di Bekasi. Jadi rutinitas saya itu sehari-hari sebenarnya setiap pagi itu mengajar. Jadi setiap kali pulang ngajar baru bisa bantu suami di sini. Jadi peran utama di warung itu sebenarnya suami, bukan saya gitu. Pak, jangan lupa ya, di dalamnya ada stiker. Digosok ya, Pak, biar dapat hadiah. Oke, ha. Makasih, Mas, ya. Iya, ayo, sama, Mas. Pak. Ayo. Mudah-mudahan ada hadiahnya nih. Kita gosok, bismillahirrahmanirrahim. Anda mendapat 1 unit motor dari S. Alhamdulillah, ya Allah. Yes, istri pasti seneng nih kayaknya nih, ah. Sempat kaget sih, pertama kaget gitu kan. Ini bener apa enggak gitu kan, saya dapat hadiah. Ternyata, alhamdulillah sih, pas saya gosok, oh dapat juga nih hadiah gitu kan. Makanya seneng banget lah pokoknya gitu. Motornya kami serahkan. Iya nih Bu, pas banget nih hadiahnya tuh motor, kebetulan banget nih memang buat kebutuhan istri saya juga, bisa ngajar pulang pergi naik motor gitu. Oh gitu, emang ibunya mana Pak? Ini bentar lagi pulang ngajar ini, makanya saya sama bapak sama ibu tuh minta bantuin buat ngasih kejutan. Boleh. Oke siap, nanti kami bantu ya Pak ya. Iya Bu, makasih Bu. Bu, jam berapa Bu? Waduh, bentar lagi saya pulang nih Bu. Saya mau ngasih kejutan buat istri saya. Saya minta tolong ibu sama bapak tunggu di sini ya. Saya mau jemput ibu ke depan dulu. Kayaknya si ibu tuh deh. Wah. Aduh. Ada apa sih Al, lari-lari? Pokoknya ada kejutan buat kamu deh. Ada apaan? Nah, pokoknya kamu diam aja. Aku tutup dulu mata kamu. Kenapa kan ditutup? Haruslah. Ada apaan sih sebenarnya? Udah. Pokoknya diam aja. Oh. Pokoknya ada sesuatu surprise pokoknya, oke? Okay? Awas, hati-hati, tenang aja. Pokoknya ada sesuatu buat kamu. Ayo, terus. Dikit lagi. Udah, aku jadi deg-degan nih. Enggak, udah biarin aja. Udah, diam. Diam ya. Awas, lo ngikut ya. 1, 2, 3. Motor siapa ini? Udah motor kamu lah. Buat kamu, iya. Yang benar. Benar. Ini ibu kuncinya, selamat. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak. Makasih banyak ya Bu. Bu, makasih ya Pak, makasih ya. Yang pasti seneng, terus nggak nyangka. Tapi ya alhamdulillah jadinya bisa buat kendaraan saya buat ngajar juga, jadi ya seneng aja sih bisa dapat hadiah itu gitu loh. Ya pasti nggak nyangka lah ya gitu. Kok kamu nggak bilang-bilang sih dapat motor kayak gini? Ya kalau bilang-bilang bukan kejutan lah namanya. Kamu dapat dari mana motor ini? Ini kan dapatnya dari program Buka Dus yang digosok-gosok tuh. Pas aku gosok. Program Ice. Program Ice. Makanya alhamdulillah. Kamu cobain deh. Nyala nggak? Cobain ya. Oke. Wah. Oh iya. Nyala kan? Nanti besok aku berangkat kerja naik motor ya. Iyalah. Makasih banyak ya. Tentu saja kami sangat mendukung program ini karena program ini menjadi motivator bagi pemilik warung dalam meningkatkan usaha mereka, khususnya berjualan ice. Tetap semangat dalam masa pandemi ini karena buah keberhasilan membawa kebahagiaan bagi pemilik warung. Tentu saja ini menjadi kebahagiaan untuk kami juga. Kami saling memotivasi satu sama lain karena kami adalah keluarga ICE.